Hana, kenapa kamu ngajak aku ke tempat sushi? Ya Karin, tadinya aku ngajak kamu ke sini karena mau traktir kamu pakai uang THR aku. Ternyata malah tutup. Ya udah yuk, kita ke tempat lain aja. Oke. Rencananya sih aku mau ngajak Kakak Yuta juga sama Mio sekalian. Oh, boleh. Jadinya kita mau kemana sekarang? Enaknya kemana ya? Kamu punya ide nggak kira-kira enaknya kemana gitu? Biar bisa sekalian makan-makan. Ke peternakan aja, Pak. Biar bisa sekalian makan, terus lihat pemandangan. Wah, ide bagus, Karin. Ya udah yuk kita ke sana. Tapi sebelum itu kita jemput dulu Yuta sama Mio-nya ya. Ada nggak ya mereka di taman? Eh, itu mereka, Hana. Lagi pada mau main perosotan. Kita ikutan juga yuk main perosotan dulu. Baru deh nanti kita pergi bareng-bareng. Oke deh, Karin. Ayo kita ikut main ke atas, terus perosotan. Misi-misi, Mio. Kita duluan ya. Kita bareng Yuta. Ayo kita meluncur bareng, Hana. 1, 2, 3. Wih, asik-asik. Yuta, Mio, ikut aku yuk. Ikut kemana, Hana? Emang kamu mau ngajak kita kemana? Ini, alhamdulillah, aku dapat uang THR banyak. Jadi, aku mau traktir kalian pakai uang THR itu buat makan bareng, buat jajan bareng, sama buat main bareng ke amusement park. Gimana? Kalian mau ikut gak? Tapi Hana, kata Bunda Karin, kalau kita dapat uang banyak gak boleh dihabis-habisin semuanya. Sepertiganya harus kita simpan buat ditabung atau sebagai modal buat masa depan. Terus sepertiganya buat sedekah, dan sepertiganya lagi bisa buat kebutuhan kita. Makasih Karin udah ngingetin, insya Allah gak dihabis-habisin kok. Yuk kita ke peternakan sekarang. Wah, akhirnya udah sampai nih di peternakannya. Yuk kita masuk ke dalam aja. Kita cari tempat duduk yang paling enak dan nyaman supaya kita bisa makan bareng-bareng sambil menikmati pemandangan. Nah, ini dia. Ada ayam yang bisa kita masak bareng-bareng. Hana, tunggu. Tunggu kita. Mau kemana? Iya nih Hana, jangan lari-larian aja. Eh, kamu nabrak apa itu? Aduh, segala nabrak gini ya. Mau aku bawa biar bisa dimasak langsung sama orangnya. Jadi nanti kita tinggal makan pas sudah matang ya. Ketendang lagi. Ya udahlah. Yuk kita cari tempat duduk yang nyaman. Gawat nih Hana, itu bakalan nabrak sapi sama kambing di sana enggak? Enggak kok, tenang aja. Udah yuk kita siap-siap buat makan ayam di sana. Tadi tempat duduknya di sana kan ya? Ayo kita ke sana sekarang. Tuh udah ada tempat duduk yang tersedia. Ih, kambingnya lucu banget ya. Udah, ayo kita tangkap kambing ini aja. Biar kita masak sekalian, kan dagingnya lebih banyak daripada daging ayam. Jangan, udahlah ayam aja, nggak bau. Daripada kambing bau, daging ayam aja. Daging kambing aja, Hana. Dia lebih besar dagingnya, lebih enak juga. Ya kan teman-teman, menurut kalian gimana? Ih, Yuta, kok jadi kamu yang bawa kambingnya sih? Udah taro-taro, kita makan ayam aja. Yuta, ih jangan dibawa di meja. Yuta, cepetan, turunin tuh kambing. Udah, jangan pada berantem aja, kita duduk aja yuk. Ih, Yuta, kenapa jadi ikutan duduk berdua di sini sih? Karin sama Mio malah menjauh ke sana lagi. Dah, kita ajak gabung aja dulu. Kita ambil kursi lagi ya, biar bisa duduk berempat bareng dalam satu meja. Iya. Ya udah yuk kita cari bangkunya biar kita bisa duduk bareng-bareng sambil makan bareng juga. Wah, alhamdulillah makanannya udah dateng nih, udah mateng. Dah, yuk sekarang kita makan bareng. Mio, Mio.
Karin. Karin, ayo duduk bareng. Kita makan bareng di sini. Udah ada nih makanannya. Oh, dia lagi ambil bangku ya? Wah, akhirnya bangkunya udah siap semua. Yuk kita baca doa. Bismillah, waktunya makan. Masya Allah, enak banget ini. Kamu mau gak? Makasih ya Hana udah traktir kita. Iya Hana, makasih. Betul Hana, makasih banget ini. Kita jadi kenyang. Abis ini kita kemana lagi nih? Iya ya, aku belum kepikiran gimana kalau kita ke amusement park abis ini. Biar kita bisa main banyak permainan. Yuk, sekarang kita ke sana. Oke, yuk kita berangkat sekarang ke amusement parknya. Kalian udah kenyang kan semuanya? Alhamdulillah, udah Hana. Iya, alhamdulillah. Aku juga udah kenyang nih Hana. Ya udah yuk Karin, kita ke sana bareng-bareng, ke amusement park bareng-bareng ya. Oke deh. Ini beneran gak apa-apa kamu bayarin semua? Benar, tenang aja. Akhirnya udah sampai di amusement park. Kita main apa dulu ya? Main kincir angin dulu kali ya. Abis itu baru roller coaster. Gimana, kalian mau gak? Boleh deh, boleh. Iya, ayo kita main dulu Hana. Main kincir angin. Iya, aku juga setuju kok. Yaudah yuk, kita naik. Udah dibayarkan ini Hana. Udah dong, tenang aja. Yuk, kita naik. Alhamdulillah, kita bisa naik berempat bareng-bareng. Indah banget ya pemandangannya. Iya, Karin. Kayaknya aku mual deh, Hana. Apa? Mia mual? Iya, sebenarnya aku agak sakit perut abis makan. Wah, sabar ya, Mio. Nanti kita turun abis ini. Sabar dulu ya. Iya, tenang aja. Gak apa-apa kok. Nanti abis ini kita mau ngapain lagi? Sini yuk, sini. Kita mau naik ini nih. Apa ini namanya? Wah, ini wahananya serem banget gak sih? Iya nih. Hana, Karin gak ikut ya, serem soalnya. Akhirnya mereka bertiga pun naik wahana itu. Hana, kayaknya kita udahan aja deh, soalnya Mio sakit perut juga nih abis main itu. Iya, Yuta, ini juga kayaknya Karin gak enak badan. Kita pulang aja yuk sekarang. Gimana menurut kamu, Mio? Karin. Iya, ya udah yuk. Sebenarnya ada satu wahana lagi yang mau aku naikin. Mio, gimana? Mau enggak? Wahana apa dulu nih? Aku udah mual banget. Itu wahana kuda poni. Oh, Karin pengen main kuda poni. Ya udah yuk kita antar ke sana dulu, Yuta. Ya udah deh, enggak apa-apa kan, Mio? Oke deh, kalau itu insya Allah aku nggak mual kok. Yaudah yuk, kita ke sana. Ayo kita naik juga, Karin. Beberapa menit kemudian. Yuk, Karin, kita udahan. Ditungguin sama Yuta. Gimana, Hana? Udahan nih? Atau ada lagi yang mau dilakuin? Iya, udahan deh kayaknya. Soalnya Hana ingat tadi pesan dari Karin. Kalau uang THR-nya nggak boleh dihabis-habisin. Sepertiganya harus tetap buat ditabungin, sepertiganya buat keperluan lain, dan sepertiganya disedekahin. Oke deh Hana, ya udah yuk kita pulang. Makasih ya sekali lagi Hana. Teman-teman, hari ini hari Ahad. Bukan deh, kayaknya sih masih hari Sabtu. Tapi kok nggak ada siapa-siapa ya di taman? Wah, pada kemana nih? Padahal aku mau janjian buat berenang bareng. Kemana ya mereka? Kita coba cari yuk. Ada
Tenanglah, sebentar. Ada prosotanya. Iya, coba yuk kita ke sana sekarang. Aku ganti pose dulu ya. Ya. Oke, kita udah siap sekarang. Ayo, kita tenang, asyik. Apa? Salah deh, bukan lewat sini ternyata. Lewat sini nih. Mbak, Hana salah tadi. Iya, aku lupa. Apa? Mana ya? Asik. Iya. Nih, seingat aku, kolam renangnya nggak jauh kok dari rumah kita. Kita nyebrang dulu ya. Kalian ingat nggak pas aku mau nyebrang terus ada mobil? Sekalahan kalian kan? Sekalahan kita semua. Harus lihat dulu ada mobil apa enggak. Kalau ketabrak, nggak jadi main kita. Iya ya. Emang kalian udah bisa berenang? Udah. Masa? Kayak apa berenangnya? Aku berenangnya diri. Jalan. Oh, berenangnya berdiri. Ya, sambil jalan. Sambil jalan gitu? Paham. Jadi, bukan ngapung di atas air ya, tapi jalan di atas air gitu? Iya. Kalau aku berenangnya bisa sambil merumah. Melumah. Berisik motornya. Jadi, aku nggak perlu tahan nafas. Bisa sambil nafas aja gitu. Kalian mau aku ajarin gak? Enggak. Ya. Gak seru. Aku gak bisa. Ya udah, ayo kita buktikan apakah benar kalian sudah bisa berenang atau belum. Sudah bisa tuh. Hana masih jauh belum? Enggak sih, sebentar lagi nih. Tuh. Yang mana? Oh itu mah bukan, itu mah lapangan tenis. Kita mah kolam renangnya ada di dalam sini nih. Nah, jadi biar nggak gosong. Tuh, ini kamar mandinya. Yang warna biru buat Sky sama Yuta. Yang warna pink buat aku sama Mio. Mio? Mio mana? Itu dia. Kirain aku dia ngambek. Ayo, Mia. Ayo. Nah, sebentar lagi kita sampai nih. Di mana, Hana? Tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. Asik. Sekarang kita langsung nyem. Aku inget kalau mau berenang itu nggak boleh langsung nyemplung loh. Pemanasan dulu. Iya, gimana cara pemanasannya? Enggak tahu. Gimana? Ada yang tahu enggak? Enggak. Nih, aku kasih tahu cara pemanasannya adalah kita keliling kolam renangnya 10 kali. Nah. Kalian mau ikut keliling aku 10 kali? Mau. Yakin? Yakin. Oke, kita mulai. Satu, dua. Ini mana namanya bukan keliling 10 kali kalau dihitungnya begitu. Aku terbang. Dah, ceritanya udah 10 kali. Sekarang waktunya nyemplung. Nyemplung, jebut. Aku berenang. Asik. Jibur. Wih, aku bisa berenang tuh. Ayo, lebih dalam lagi. Aku jalan ya. Aku ada di bawah kalian tuh. Bisa kan? Kok kalian yang mau ikut sih ke sini? Bunda paling dalam. Nah, ternyata aku yang paling bawah, paling dalam. Kok kalian gak bisa ke dalam ya? Kenapa ya? Aku gak bisa naik ke atas, gimana nih? Gawat ini.
perlahan. Mama yuk. Kita masih berenang kan? Iya ya bang mereka. Emang mereka, emang dia gak capek apa? Tahu. Tadi ngajak udahan. Itu dia si Yutanya. Wah ternyata dia udah mandi duluan. Ayo mandi. Ya udah deh, emang kita di sini mau ngapain? Nanti makan. Oh iya ya, ya udah yuk, let's go, let's go. Kita mau cari makanan, mandi dulu. Udah selesai berenang, capek, lapar deh. Eh, mana tadi ya kamar mandinya? Sebelah sini ya. Nah, kalau yang ini tempat bilas deh, kalau nggak salah kita cek dulu. Oh iya, kita bilas dulu di sini. Kenapa aku pakai jetpack ya? Aku suka lupa di mana ya tombol jetpack. Udah. Kalau udah, kalian kok nggak bisa? Oh, cuma aku ternyata yang bisa keluar airnya tuh. Oke, kalau sudah mandi, sekarang kita keringin baju di sini. Yuta sama Sky di sebelah aja. Woi, pindah. Nih, kalian di sini ya. Ya, oke. Nah, selesai semua. Waktunya kita cari makanan. Akhirnya kita sampai di tempat makan. Iya, masuk ayo Sky. Aku aja yang buka pintu ya. Kalian mau pesan apa? Nggak tahu. Aku es krim. Oke, ayo kita duduk bareng-bareng di sini. Nah, udah muat kan? Kita pesan es krim. Mana ya es krim? Bukan. Ini batu nih. Sky pilih sih yang mana? Wah, enak. Alhamdulillah, jangan lupa baca bismillah ya teman-teman ya. Bismillah. Makasih ya teman-teman, kalian udah nemenin Hana hari ini. Iya. Maafin Hana nih, lama gak ngajak main. Soalnya kan kemarin pas lagi ujian, kita gak boleh main ya, belajar terus. Iya, kalian juga pasti lagi repot ujian juga kan? Sama nerima rapot, nilainya bagus gak di rapot kalian? Bagus. Iya, alhamdulillah. Kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu. Nanti kita mau ngapain lagi ya abis ini jalan-jalannya? Ada yang punya ide nggak? Ada. Ya udah deh kalau gitu. Makasih teman-teman semua udah ikut ceritahan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.